Malaysia, anda hebat. Inilah yang mampu diungkapkan sebagai penutup tahun 2021 apabila banjir melanda negeri-negeri atau daerah yang sebelum ini belum pernah dilanda banjir. Banjir kita dihidangkan dengan pelbagai cerita rakyat yang membantu rakyat, dan selepas banjir berbondong-bondong bantuan datang dari arah utara, selatan dan timur menuju ke ibu kota, menuju ke lokasi-lokasi yang teruk dilanda banjir. Banjir yang berlaku pada hari ini sebenarnya pernah berlaku pada tahun 1971, dan selepas 50 tahun kita kembali melihat ikatan kekeluargaan seluruh negeri-negeri yang ada di Malaysia datang membantu. Tunjukin satu foto di mana kamu sedang hancur, tapi kamu tetap jalan-jalan.
Bila banjir, semua kemudahan pasti akan ditutup. Bayangkan kalau TNB tidak menutup sistem jana kuasa elektrik. Sudah pasti akan membawa bencana-bencana yang lebih buruk ke kawasan banjir. Kekecohan tidak ada elektrik sekaligus menyebabkan internet pun tidak ada dan nak cas telefon pun tak dapat. Namun, seorang lelaki India membawa generator dengan menaiki kenderaan pacuan empat roda masuk ke kawasan Taman Seri Muda. Semuanya untuk memberi perkhidmatan cas telefon, cas handphone secara percuma pada semua mangsa-mangsa banjir. Tindakan yang memang tidak terfikir mampu dilakukan. Inilah warga Malaysia yang berfikir di luar kotak menyelesaikan masalah-masalah ketika banjir. Yeah, those who are people staying here without because no electricity, so the there's a one individuals are just charging the phone for the residents here. Very good lah. Very good, very good. See, there's another group charging the. Manakala tim dari ARC Selangor membantu membaiki dan hidupkan kembali motor-motor mangsa banjir besar di Hulu Langat dan di kawasan sekitarnya. Segala yang diatur dan diberi secara percuma. Dan saya tak pastilah kalau beli barang itu kena tukar barang itu kena bayar, itu saya tak pasti. Tapi yang jelas khidmat yang diberikan adalah segalanya secara percuma. Ramai yang melihat orang bekerja membawa barang, membawa segala peralatan. Tapi waktu yang sama, ada je kedai-kedai yang memberi.
tunjukin satu foto di mana kamu sedang hancur, tapi kamu tetap jalan-jalan. Tentang yang mahu ambil kesempatan itu saya tak nak sebut. Tragedi yang berlaku ini tak mahu kami sebut di sini. Andai boleh nilai sendiri. Ni, interview. YP tak ada kena-mengena dalam hal ni. Ha. Tak ada kena-mengena, tak ada kena-mengena. Kita yang buat set up semua, ini tiba-tiba mari nak menumpang. Ni yang patut ni, kita patut interview ni. Ni patut interview ni, ni semua ni. Yang ni bawa betul ni orang kita patut interview. Bukan yang orang yang numpang ni. Okey, dapat. 52 dapat. Eh, bukan. Tak ada aksara, tak ada apa-apa pun. Individu kami ni outdoor. Orang outdoor panjat gunung, merakit semua. Ini adalah grup-grup kami. Sama. Ini semua grup-grup saya ni. Kawan-kawan, orang-orang hebat. Ini semua orang-orang hebat. Jadi kami usaha sendiri. Bukan kami nak nama. Bukan kami, tak payah interview saya. Bukan kami nak nama. Tapi inilah kami usahakan. Kami, orang sumbang, kita bagi. Banjir Disember 2021 ini seperti tidak lengkap kalau kita tidak menyebut satu nama, iaitu Azwan Omar atau Abang Viva yang datang dari negeri Melaka secara solo dengan membawa botnya dan terus masuk memberi khidmatnya di lokasi banjir, kawasan banjir. Alhamdulillah, boleh naik bot. Di tengah ibu kota. Ada abang ni bagi tumpang naik bot. Kalau tak memang berenang lah. Abang Viral lah. Ha? Oi, abang ni, abang naik Viral, naik Myvi lah. Viva. Ini abang naik Viva lah. Abang naik Viva Viral. Alhamdulillah bang. Murah rezeki bang. Abang terbaik bang. Inspirasi bang. La ilaha illallah. Tak ada mananya, ramai lagi. Betul bang, betul bang, betul bang. Saya pun datang ni memang untuk rescue. Hey, Abang Viral! Aduh, mampus. Abang Viral, Abang Viva! Ramai lagi yang jauh-jauh. So, ni Abang Viva.